Bila Haizah dapat perkabaran duka mengenai Raiham Jaafar On? Pagi ini dalam pukul 11.28 minit pagi, kita terima voice note daripada kakak papa yang memang ada dekat hospital. Memang dia aktif update lah tentang apa yang tentang papa lah dekat hospital. Jadi yang paling baru mula-mula dia bagi tahu yang papa punya jantung berhenti. Doktor try buat CPR. Lepas tu kita dapat satu lagi audio WhatsApp bagi tahu yang papa dah tak ada. Pukul 11.28 itu WhatsApp yang kita terima lah. Untuk exactly time tu Aizah tak berapa sure. Dan arwah dimasukkan ke hospital kerana apa kalau boleh dikongsikan? Actually dah papa memang on and off keluar masuk dan yang kita tahu dia punya jantung lemah dan kaki dia ada bengkak sikit kan. Dan kalau nak tanya tentang ada babi muka, kencing manis ke semua tu tak ada, tak ada masalah. Tapi yang dimaklumkan adalah berkaitan dengan jantung. Dan itu yang Aizah ralat tu sebab kita selalu berhubung melalui WhatsApp tetapi tak dapat nak jumpa dia dekat hospital sebab masing-masing tengah apa kerja kan. Lepas tu bila nak datang bukan waktu melawat tu, tak kena dengan time. Tapi selalu dapat update lah daripada Hanif, anak angkat yang memang jaga dia dekat hospital. Actually papa ni orang yang happy go lucky dan kita sepanjang Aizah mengenali dia bermula tahun 95 kan, dia adalah orang yang jarang sakit lah, tak ada. Kalau lain pun dia memang biasa. Dan dia selalu advise kita jaga pemakanan dan dia pun juga macam tu. So far tak ada, dia tak ada share apa-apa sakit yang kritikal ke apa, tak ada. Aizah tak tahu kalau dia pendam ke apa ke kan. Tapi bila tahu yang lately ni dengan jantung dia problem ke semua, tu yang kita orang bagi fokus lagi pada dia lah, selalu tanya khabar dia. Aizah selalu, actually kalau ikutkan memang saya selalu tanya dia cakap papa nak makan apa sebab kita tak dapat nak jumpa. Jadi saya banyak grabkan food apa dia nak makan sebab dia rasa nak makan, dia nak keluar agak susah sikit kan. Keluar bila dia ada betul-betul kerja je. So saya grabkan makanan. And then yang paling latest, dia bagi tahu yang dia nak macam kursi urut untuk rehat, nak bagi selesa lah kan. Yang itu dia baru bagi tahu kita dalam minggu ni juga. So saya dengan kawan-kawan semua cakap jom kita sama-sama chip in untuk papa kan. So semua okey dah. Tapi tiba-tiba dapat mesej macam ni, kita macam terkejut sebab dia orang kata benda yang kita baru rancang, baru borak kan. Tapi yalah, kita tak mampu nak buat apa-apa bila Allah dah janjikan papa punya usia sampai sini, setakat ni saja kan. Dan duit yang Aizah terima tu, Aizah dah terus bank in ke akaun dia terus lah. Dapat izin daripada kawan-kawan yang dah chip in untuk beli kerusi tu. So Aizah bagi tahu kat kawan-kawan yang dah transfer, Aizah kata duit ni saya terus masuk ke akaun papa sebab kita tak jadi dah nak beli kerusi tu kan. So masing-masing kata okay, no problem, just masukkan je ke akaun. Saya dah transfer semualah. Ya Allah, apa yang saya boleh kongsi, jasa dia dekat saya tu terlalu banyak sebab Aizah berada dalam industri, umur Aizah baru 15 tahun. Dan bila Aizah dah umur 16 tahun tu, bila dapat mengenali dia, saya belajar banyak benda. Dan kalau ikutkan daripada segi apa ya, dia punya ilmu tu, ilmu mengacara tu, saya memantau daripada apa yang dia buat. Daripada mulanya kita tiru-tiru, ialah saya pun terjebak dalam bidang pengajaran. Itu pun dia kerana ilmu yang dia kongsi, yang saya perhati setiap kali kita show sama-sama. Itu ilmu. Lepas tu dia punya kebaikan yang tak pernah lokek nak kongsi segala benda. Dan rezeki juga tak pernah lekang dengan nak berkongsi rezeki pada atletis, veteran atletis lama dulu waktu dia sihat yang aktif. Pergi cari orang untuk bagi beras dan sebagainya. Saya saksi benda-benda ni semua. Jadi itu kebaikan dia dan banyak lagi sebenarnya. Bukan pada saya saja tapi pada kawan-kawan yang lain juga. Sebab papa memang suka berkongsi rezeki dia. Kalau dia ada persembahan ke apa, bukan dia pergi seorang-seorang. Dia mesti akan bawa. Kadang-kadang ada orang cakap, ini muka-muka
memang geng-geng apalah ni. Kami okey, anda nak cakap macam tu tak ada masalah sebab dia bagi rezeki kat kita tak pernah putus. Allah kurniakan kita sahabat yang cukup baik sebab macam papa saya dah anggap dia macam bapak sendiri. Dan banyaklah nasihat dan sebagainya. Kalau daripada segi makan tu, nak request apa, cakap apa. Ada sekali kita orang balik daripada Sabah buat persembahan sampai KL dah terlalu lapar. Dia terus ajak Aizah pergi pasar, beli semua bahan-bahan, balik rumah Aizah masak terus makan. Sebab dia memang satu dia kaki makan, dia pun makan dan dia suka bawa kita semua ke makan. Setakat ini, buat masa ini yang dapat kita pastikan Papa masih lagi dekat UAT, dekat Rasa Sedang, tingkat 8, UAT 8A dan jenazah masih lagi ada di dalam UAT. Dan dapat makluman daripada dia punya anak buah, sepupu semua kan dengan anak angkat dia bagi tahu yang jenazah Papa akan dibawa pulang ke Muar, Johor dan mungkin akan kebumikan di sanalah insya-Allah. Tapi proses kafan semua saya rasa akan settlekan dekat hospital.